Assalamualaikum, selamat petang. Lama saya tidak live. Okey, mungkin sebab orang ingat saya ni sudah lari, sudah jadi habu atau sudah hilang daripada radar atau menghapuskan diri daripada Facebook. So hari ini saya keluar menunjukkan diri semula kerana ada beberapa isu yang saya perlu bangkitkan. Okey, diam bukan bererti salah, diam bukan bererti kalah. Okey, perjuangan saya bukanlah untuk menipu orang, untuk merosakkan bangsa sendiri atau menghancurkan keturunan sendiri atau menggugat keamanan sendiri, menggugat negara sendiri. Okey, hari ini saya ingin menyatakan bahawa isu yang sedang berleluasa berkaitan isu di Kampung Darau, berkenaan dengan isu-isu politik semasa dan juga pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Okey, saya akan mengulas dulu masalah yang berlaku di Rikas pada hari ini yang masih belum ada penyelesaian daripada pihak kementerian dan juga kerajaan negeri untuk menempatkan mangsa-mangsa kebakaran hari ini. Okey, untuk pengetahuan kamu, saya adalah salah satu gerakan NGO Malaysia, juga salah satu ketua unit penerangan pertubuhan dinamik insan. Okey, jadi dalam saya punya status hari ini, komen saya minta kamu tolong saya share pergi grup warisan, share pergi grup politik penampang, share pergi semua grup. Saya mahu semua orang Sabah faham dan ketahui apa sebenarnya statement yang saya mau buat hari ini. Okey, jangan diorang fikir yang saya ini cincai, diam, bodoh-bodoh buat satu statement yang tidak bermoral, yang buat statement suka-suka hati macam saya ini orang gila. No. Banyak orang yang salah faham saya punya statement, banyak orang yang tidak faham saya punya statement dan banyak orang tidak baca artikel-artikel yang saya rilis dalam media. Okey, simple saja. Sama ada orang mau baca ataupun tidak, itu saya tidak pandang. Yang penting saya tahu salah satunya cyber trooper adalah pihak pembangkang yang cuba menjatuhkan nama suku kaum Bajau dan Suluk dan cuba menghancurkan juga kerajaan pentadbiran yang terbaru pada hari ini. Okey, ini saya kasih ingat kamu ya, parti-parti pembangkang ya. Kalau kamu betul-betul anak jantan, kamu berani, kamu jangan berbahas di dalam Facebook, kamu jumpa saya face to face, tidak perlu pakai sesiapa, kalau jantan keluar, mari. Okey, ini saya kasih pesan. Kalau kamu berani, kamu keluar, jumpa saya depan-depan. Kamu jangan bahas dalam Facebook macam pundan ya. Ini saya cakap kamu terang-terang ya. Saya bukan anak pundan ya, kamu ingat. Saya anak jantan. Kalau mau kita jumpa depan-depan, jangan cuba politikkan apa statement yang saya cuba buat. Saya keluarkan statement baru-baru ini untuk bawa ketengahkan isu tuntutan Filipina terhadap Sabah. Banyak yang jadi profesor, banyak yang jadi pengarah, yang banyak jadi hakim, yang pandai-pandai, semua jadi pandai. Tapi kalau kamu gunakan kepandaian kamu untuk berhadapan dengan Filipina, go ahead, I am willing to help you to be one of the negotiator to solve this issue yang tidak pernah selesai sudah berpuluh-puluh tahun sampai hari ini, okay? Simple. So jangan banyak sangat mau menganjing di dalam Facebook. Okay, simple. Saya rilis statement is a good things, good solution, it's good solving. Okay, bukan mau tembirang, bukan mau action, bukan mau cari nama. Okay, this is our responsibility sebagai rakyat. Bukan harap kerajaan, bukan harap pemimpin. Not to judge every day. Kita melantik kerajaan baru, kita memilih kerajaan baru. Jangan kita menyalahkan kerajaan. Salahkan diri kita. Why we don't responsibility to our government, to our country? Jangan kamu ingat government ini bekerja untuk kita. Oh, kita tak payah buat apa-apa. We don't have to take any responsibility because we have government to help. So apa tanggungjawab kita sebagai rakyat? Tidur makan, lepak, condemn, judge, bising di Facebook, menyalak macam anjing. Inikah rakyat? Apa punya mentaliti kamu orang pakai? Saya buat statement, kamu cakap saya mopok silap. Kalau saya buat statement, kamu cakap saya mopok nama. Kamu mau cakap saya datu palsu kah? Datuk palsu kah? Datuk penipu kah? Go to hell. I don't care. I don't give a damn about this. Okay? So sekarang saya mau kamu faham satu benda. Ini isu di Likas. Okay? Satu masalah yang tidak selesai, di mana diorang ini mahu ditempatkan? Di mana diorang ini mahu ditempatkan? Sekarang pihak penduduk Kampung Darau menolak dan bantah tidak mahu rakyat Likas ini berpindah ke Kampung Darau. So what is the solution? Saya tidak nampak solution sampai sekarang. Saya tidak lihat ada solution daripada kerajaan bahawa di manakah mereka ini akan dipindahkan. Malahan mempertahankan diri lagi bercakap bahawa apa? Yes, kita silap, kita salah. Sekarang kita cuba. No, this is not the solution. The solution is you must find a way how to get the place for them. Paham? Tolong fikir. Rakyat tengah menderita, bukan sibuk main politik. Stupid.
Paham ke? We are solving this said issue. This a very big issue. Paham? Kita perlu selamatkan keadaan, bukan politikkan isu masalah-masalah yang ada. Kamu ingat rakyat Likas tu mau tengok kamu main politik kah? Bukan mau bising dalam media, bukan mau cakap, oh, this Kampung Darau, oh, this Likas, we will. But until today, diorang masih tertunggu tau. Apa solusi diorang? Ah, masih belum ada kata putus, masih belum lagi ada keputusan. Di mana diorang mau dipindah, sampai bila diorang akan berada di Dewan. Dewan itu dicipta bukan untuk rumah. Okay? Itu adalah penempatan sementara. But until today, we don't see the soft issue. Tidak apa, saya sebagai engineer, saya mencuba, saya tidak janji. Tapi saya akan turun pergi LPPB sekarang. Saya akan tanya dia. Saya akan minta di mana ada tanah yang kekosongan. Dan saya akan cuba bawa tanah itu. Minta Ketua Menteri selesaikan dengan kadar segera. Ini saya buat. Without any payment. Bukan ada jawatan. Bukan sebab politik. Tapi sebab rakyat. Faham? Jadi ini saya mau cakap statement saya yang sekarang. Ha? Kamu ingat ini saya cakap.